Pikeun antisipasi sumebarna COVID-19 di dina prepanjang, Satgas COVID-19 Kabupaten Cianjur ngokolakeun rapid test di lalawak Puncak. Eta rapid test teh dicawiskeun keur wisatawan anu ngadaregdeg ti saluaran daerah. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum ngaluluguanan kegiatan tes cepat atau rapid test anu kokolakeun ku Satgas COVID-19 Kabupaten Cianjur di lalawak Puncak poe Kemis mangkukna. Eta tes cepat teh leuwih diutamakeun keur wisatawan atau masyarakat anu hoalna ti saluareun Puncak. Tujuanna nama tayalian tipikeun nyinglar sumbarna COVID-19 dina mangsa prepanjang kiwari. Pangnakitu lalawak Puncak jadi pangjujugan pilihan masyarakat di saluaran daerah bikin ngemangpaatkan prepanjang jeung kulawargana. Ngajauhna jumlah wisatawan merupakan si kalalawak Jawa Barat ngarojong pamarentah nyorang ketak pikeun ngajaga kesehatan masyarakat utamana di saluaran daerah anu ngadaregdeg ka Puncak sangkan temujungkeun klaster anyar sumebarna virus corona. Begituna Satgas COVID-19 disiagakeun di sejumlah tapel wates kasup di checkpoint jalur Puncak. Melihat dan menganalisis tentang persiapan libur panjang, di mana sudah biasa Jawa Barat didatengin wisatawan dari berbagai daerah termasuk Jakarta, karena memang jaraknya dekat dari Jakarta ke sini. Kemudian juga memang Jawa Barat tempat-tempat wisatanya bagus, kulinernya juga enak-enak, Kota Bandung dan juga Pangandaran dan yang lainnya, akhirnya banyak yang menjadikan Jawa Barat tujuan wisata. Tina tilu checkpoint di lalawak tapal wates, pemerintah Kabupaten Cianjur nyagakeun 100 alat rapid test sewang-sewangan pikeun nu ngadaregdeg ti saluaran Cianjur. Salila prepanjang para wisatawan anu ngadegdeg ka lalawak Puncak bakal dites cepat. Upama aya wisatawan anu reaktif, tim Satgas COVID-19 bakal merdih eta wisatawan pikeun mulang deui. Di rapid test tadi, Hasilnya gimana? Alhamdulillah hasilnya non-reaktif. Jadi bisa aman sih. Ini baru pertama kali dari rapid test? Enggak, saya sebelumnya di kantor sudah sering ada rapid test rutin gitu. Itu sebulan sekali. Sehat-sehat ya tapi ya? Sehat. Hasilnya 100 orang wisatawan dicendekeun non-reaktif setutas ngalakonan tes cepat. Wisatawan anu ngadaregdeg ka Puncak teu bisa dipondah, kukituna pamarentah ngaliwatan Satgas COVID-19 mayang pepejeh ka masyarakat sangkan salawas nangararapkeun protokol kesehatan, timiti make masker, jaga jarak jeung nyinglar tingrariung, sarta remen kukumbah leungeun make sabun dina cai anu ngocor. Heri Setiawan, Bandung TV.